suasana petang di Tanjung Klit. Depan di sana tuh khatulistiwa, tugu khatulistiwa Lingga. Begitu indah permai. Mana Pak RT Pak RW tadi? Oke, yang ini Pak RT, RT berapa? Saya Pak RW. Pak RW, Ramli RW berapa? RW 2. Ah, yang ini sering saya tengok jumpa bawa bola ni. Saya RT 1. RT 1 nama? Ara. Pak Ara, RT 1, RW? RW 2. RW 2. Pak Ramli dan Pak Ara. Yuk. Kita cuba berjalan ke sana. Kita berkeliling dulu Tanjung Klit kan? Kamera depan tu, belakang. Kamera belakang ni. Wah, itu dia saja anu noh. Ini sedara pas. Jadi Tanjung Klit ni termasuk tempat dia luas juga. Banyaklah. Ini bupati, calon bupati Potong Lembu. Ah, ini ada calon bupati. Halo. Ini tempat berajat. Rumah Pak Wan. Oi, ha? Halo. Jadi ibu-ibu yang dekat sini ni duduk petang-petang macam ini. Mama duduk petang-petang. Dia bersantai. Jadi kita sampai hujung tak ni? Boleh je. Sampai hujung tak? Sampai ke SD tak bagus? Inilah sebenarnya kampung Tanjung Klit, desa Tanjung Klit. Yang selama ni cukup tersohor dan terkenal ni. Tim sepak bola kenamaan. Dari jauh aja lah nampak kubah-kubahnya. Halo adik-adik. Lewat. Tak apa. Tuan nak aku lah. Tengok sini nak. Tak nampak dah. Yang mana anak Ramli? Nak. Yang baju biru? Ha. Mak-mak bersinga lalu. Anak Pak RW ni. Tu sana. Anak Pak RW. Dah mandi. Dah. Oh, macam metesan betul. Tengok sini nak, kalau masuk jatuh nak. Macam itu. Haa, tu masjid ni. Okey. Belah kita sampai sini tak? Okey. Haa? Besok kita ulang mula. Siapa ni? Warga Tanjung Klit baru eh? Bang, jual apa? Tela-tela ada. Ada tela-tela juga sini? Mana benda? Ini telur. Oh, telur. Kalau ini cilok. Ha? Ini cilok. Cilok tu? Ya, betul. Kita harma dia ni. Kalau ini roti bakar, roti dia di dalam. Oh. Ini kedai-kedai tu ni. Kedai-kedai ya, macam-macam lah jual ni. Kita jumpa Pak DJ pun gitu mah. Harus lebih ramah kan. Ah, iya. Salah, Pak. Eh, cukup. Cukup eh. Ha, ya. Ha, kalau ke sana itu anu siapa tu, Pak RT? Kalau ke sana itu kampung kami sana. RT 1 sana. RT 1. Ha, cuba kita jalan sana sikit. Ha, sana. Masuk VIP ni. Biar dia masuk semua. Biar dia masuk anu ni. Tanjung Klit sekali. Cukup sampai sini? Sampai depan sikit. Ha. Ha, sampai sini je lah tempat acara ni. Tempat acara ni. Ha. Ha. Kampung antena ni kan ada kelamin dia nampak. Okey. Di sinilah tempatnya kan? Tempat persandingan Raja Sehari dan Permaisuri Sehari. Dan inilah Pak RW dan Pak RT yang telah menemani saya jalan-jalan. Terima kasih. Saya mengucapkan jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen video saya ini. Terbang tinggi si burung balam, burung hinggap di atas dahan. Saya dan diri mengucapkan salam pemalam malam. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan.
Dan tentunya mana kaca mana permata, sama-sama memberi kilauan, ragam manusia telajak berkata, salah dan silap mohon dimaafkan. Akhir kalam, love you all, bye. Assalamualaikum.